Halo guys, welcome back di aku Cerai Channel. Gimana nih guys, PTW kabar kalian? Semoga aja sehat walafiat ya. Oh ya guys, sebelum kalian nonton tutorial ini, kalian juga boleh kok nonton tutorial yang ini nih guys. Tapi terserah kalian lah ya, mau nonton atau enggak. Ya udahlah, nggak usah banyak cengcom, mendingan kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, jadi di tutorial pertama ini aku mau membuat karakter girlnya itu menjadi 3 guys atau kembar 3. Nah, untuk kalian yang mau tahu cara tutorialnya itu ya seperti ini caranya. Pertama kali pindah aja ke boy, terus kalian taksi girlnya, terus kalian clone, dan terus kalian action ya yang taknya. Nah, abis itu kalian tak lagi yang single ini yang ada di tangan ninja satu ini lagi, habis clone. Nah, habis itu pegang satu lagi atau handsome lagi clone-nya. Nah, habis itu di action. Nah, setelah itu pegang lagi tangan single-nya ini. Nah, oke guys, sudah deh. Nah, gimana guys, kembar 3 kan? Gimana? Berhasil kan? Dan itu cara itu gampang banget deh. Nah, oke, untuk tutorial yang kedua itu tutorial rambut ketiup angin guys. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, untuk rambut ketiup angin ini, pertama kalian pencet props. Setelah itu kalian ke furnitur dan kalian pencet aja zabuton. Nah, habis itu kalian duduk aja di zabutonnya. Nah, setelah kalian duduk, kalian ke props dan pencet zabutonnya. Nah, terus kalian pencet ini guys, ini yang power plus gitu ya. Dan nah, setelah kalian mau pencet sampai 1 atau 2, 3, 4 atau sampai 6 lah ya. Nah, habis itu kalian bisa hilangin zabutonnya dan jadi deh guys. Gimana guys, gampang banget kan, gak susah-susah banget. Nah, biasanya untuk rambut ketiup angin ini cocoknya untuk drama-drama yang di pantai gitu lah ya, karena kan di pantai itu banyak banget anginnya dan sejuk-sejuk banget lah ya anginnya. Nah, oke, ini kita pergi ke Sherin. Nah, habis itu kita cus aja langsung ke pantai. Nah, setelah itu kalian bisa atur-atur aja pose-posenya atau setelah kalian lah ya, yang intinya itu bagus untuk kalian atau untuk karakternya guys. Oke, untuk tutorial yang ketiga yaitu atau tutorial yang terakhir yaitu ngedit rambut di Ibis Pine X dan nah, oke, sebelum kalian ngedit itu awalnya itu yang paling utama atau yang paling penting itu kalian siapkan gambarnya dulu. Oke, setelah itu kalian pencet galeri. Nah, setelah itu kalian pencet ini guys, yang tanda tambah ini. Nah, terus import gambar. Dan kalian terserah memakai gambar apa aja, yang penting dari galeri lah ya. Nah, kepencet. Nah, kalau aku sih pakai kuas ini nih guys. Nah, thank you.
Setelah selesai mengedit rambutnya, mungkin kalau aku sih lebih suka itu kayak di brushing gitu lah ya, atau pipi merona gitu. Nah, aku tuh biasanya pakai kuas yang ini dan langsung aja diatur di pipinya sih kalau guys. Tapi sebelum itu kalian juga boleh sih milih warnanya. Sorry banget, tutorial itu cuma sedikit banget ya, karena aku tuh lagi malas banget ngedit videonya. Dan jangankan video yang ini guys, video drama pendek aja belum selesai loh. Sorry banget tadi itu aku pakai sound effect-nya karena aku tuh tadi tuh kayak gabut aja loh. Dan oke lah, sampai sini dulu perjumpaan kita di sini, dan jangan lupa untuk klik tombol like dan banyakin komennya dong guys. Upload video dia kayak yang konsol itu masih dikit banget lah komennya. Tapi nggak apa-apa sih. Dan oke, segitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan juga loncengnya. Dan apa ya? See you next time video. Semoga kalian juga selalu baik-baik aja lah ya guys ya. Dan sorry banget aku tuh jarang up karena ya biasalah. Tau lah, tanggal segini itu pastinya tanggal apa? Ya pastinya itu tanggal ulangan lah ya. Dan ya udahlah, segitu aja dari aku. Dan oke, see you next time video. Dan thank for watching video. Bye bye.